Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video jedak jeduk alam lagi dengan lagu DJ Slow Melody Tung Tung. Pokoknya gitulah ya di YouTube ya. Pokoknya di YouTube ada lagunya kok sebenarnya. Habis itu pakai animasi 2 3 animasi zoom one wobble dan district. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama tuh kita klik proyek baru dulu. Nah, di proyek baru ini kita masukin foto yang ingin dijedak-jedukin. Nah, foto ini. Terus belakangnya jangan lupa hapus dulu. Terus masuk ke klik fotonya dan masuk ke animasi. Klik combo dan kalian cari wobble. Wobble ini. Udah. Klik kanan atas, ekspor langsung. Nah, selepas itu kalian masuk ke proyek baru lagi. Masukin video yang udah kita bikin tadi yang animasi wobble. Nah, situ kan. Jangan lupa belakangnya hapus dulu. Oke, habis itu yang ini kita ikut tambahkan animasi. Kita klik combo. Nah, ini kita kasih animasi mana? Distort track. Mana ke dia? Yang ini? Oh, bukan. Ini nih. Oke, habis itu kalian langsung export aja. Gampang banget kok, sumpah. Oke, habis itu kalian masuk ke kalian langsung masuk proyek baru. Nah, di sini masukin satu foto dan video yang udah kita bikin tadi. Nah, oke, setelah itu kita tambah audio. Klik suara. Terus klik suara Anda. Terus klik voice-nya, audionya. Sama aja, cuma di sini gue udah punya, jadi kalian ambil aja di deskripsi video ini, bukan video yang sebelah. Oke, habis itu kita pin dulu voice-nya atau audionya, klik aja audionya, terus sesuaikan pin. Oke, setelah itu sesuaikan pinnya untuk foto pertama. Nah, yang animasi yang udah kita bikin tadi ini kita balik. Nah, ini balik. Di sini ini balik ya di bawah. Nah, ini balik ya. Nyo. Oke. Nah, di baliknya itu kita balik. Oh, di baliknya itu balik. Videonya itu kita balik yang animasinya. Nah, ini kayak ini. Oke, jadinya tuh kayak mirror no. Itu zoom one. Oke, habis itu kita potong yang ke belakang. Potong. Sisanya buang aja. Oke. Habis itu apa namanya? Salin. Sesuaiin beatnya. Salin lagi sesuaiin beatnya. Duh. Nanti ya itu, lihat ya. Salin aja dulu, sesuai beatnya. Itu soalnya animasinya nggak full, nanti aja kalian perbaiki. Sesuaiin dulu aja, sesuai beatnya. Layarnya ini banget. Oke. Oke. Footage. Oke, setelah itu kalian periksa satu-satu animasinya full apa enggak. Kalian klik
videonya, terus klik animasi, lihat lihat masuk ke combo. Nah, di sini lihat durasinya, ada yang enggak full kan. Nah, oke, setelah itu yang foto pertama ini kita kasih animasi, klik aja, terus klik animasi, klik combo. Nah, di sini gua kasih animasi 3x1. Yang ini. Oke. Habis itu setiap apa namanya? Setiap ininya gua kasih efek. Klik efek. Terus sorry. Overlay. Tambah overlay. Nah, di sini kalian klik aja video stock, terus klik yang putih. Klik tambah. Pesan kayak gitu. Terus kalian apa? Bagi aja di perbatasan foto pertama dan kedua. Terus buang aja yang lebihnya ini. Mana sih? Hapus anu. Tempat sampah gitu mana? Ini nih. Oke. Habis itu klik overlay-nya, terus klik apa namanya sih? Gabungkan, terus overlay. Oke. Habis itu kalian klik animasi, terus klik keluar. Nah, dikeluarin klik pilih fade out. Fade out-nya 0,5 aja second. Kayak gitu. Itu apa namanya? Nadanya enggak sesuai sama beat-nya. Beat-nya enggak sesuai sama fotonya karena biasa Xiaomi ku memaksa kan. Oke. Habis itu kalian apa namanya? Apa sih namanya? Salin. Sesuaiin sama beat-nya. Salin taruh di foto sebelah. Kayak gitu. Sesuaiin sama beat-nya aja. Atau kalian enggak, kalau enggak mau sesuai sama beat-nya atau lebih kecil dikit yang overlay-nya enggak apa-apa. Kayak gini gue contohin. Nah, gitu. Nah, oke, yang ini jangan lupa kita ini lagi salin. Taruh di sini. Kayak gini, salin lagi. Taruh di depan beat-nya sini. Salin lagi. Pokoknya gitu, gini terus sampai ke belakang. Habits itu kalian masuk di efek. Di sini masuk ke party. Kita masuk ke negatif. Oke, negatif ini kita tarik sampai foto pertama doang. Nah, di foto pertamanya ini kita kasih objek. Kita klik objek. Terus klik overlay. Kayak gitu. Terus salin lagi, cari lagi yang bit agak panjang kayak gini. 0,2 kan. 1,1. Nah, sini kita salin lagi, cari lagi bit yang agak panjang. Lihat-lihatan tuh 1. Kalau bitnya 6 enggak dikasih ya. Ini doang yang 1 doang. Oke, habis itu kita masuk ke tambah efek. Nah, di tambah efek ini gue kasih bling dan dreamland 2. Gue kasih dreamland 2. Jelek, gue kasih video utama aja. Terus video utama gue kasih, gue apa namanya, tarik ke paling belakang. Oke, udah. Habis itu gue export. Udah deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan.